kita pergi kepada cerita Hisham Jalil. Nak cerita Hisham Jalil ni tuan-tuan, dia macam ni. Baru-baru ni CEO MDEC telah dilantik baru. Siapa nama dia? Tak ingatlah, something Fadil. Kan? Something Fadil. Lepas tu ada orang komen dekat satu posting dekat ni lah. Inilah dia, Fahmi Fazil telah melantik adik sendiri menjadi CEO kepada MDEC, dia kata. So dalam masa yang sama, Hisham Jalil Hisham Jalil dia tulis dalam posting dia, dia kata inilah dia, Fahmi Fazil telah melantik adik dia sendiri sebagai CEO. Inilah dia kerajaan Madanon, something like that lah dia punya benda-benda yang dia tulis tu. Lepas tu dia edit, ni mungkin bukan adik dia, ni mungkin kawan dia. Ni kan dia dulu daripada TikTok, kawan dia, dia kenal lah ni. Dia macam tu. Dia pusing-pusing sampai dia kata, ada orang kata 9 kali dia edit. Dia macam ni tuan-tuan, yang pertama itu bukan adik dia, kan? Itu bukan adik dia. Dan yang kedua, kalau tu pun adik dia, itu di bawah Kementerian Digital. Kan? MDEC ni bukan bawah komunikasi lagi dah. Kalaulah itu adik dia, ni cerita kalaulah, tapi bukan. Kalaulah itu adik dia, MDEC ni bukan bawah Kementerian Komunikasi dah. MDEC ni dia bawah Kementerian Digital. Digital tu dia bawah Gobin. Gobin sekarang ni orang DAP. Buat apa dia nak lantik adik Fahmi Fazil? Baik lantik adik dia sendiri, contoh, kalau dia nak letak adik dia. Itu yang pertama. Tapi kerana apa? Kerana apa tiba-tiba cerita tu keluar? Kerana apa? Kerana dia, nama bapak dia Fadil juga. Tu saya buat lawak. Hisham Jalil tak ada kena-mengena. Hisham Jalil tu bukanlah anak kepada Jalil Hamid. Dan juga bukannya mereka tinggal di Bukit Jalil. Ini saya nak cerita. Rohana Jalil tu tak ada kena-mengena dengan Hisham Jalil. Mereka bukan adik-beradik. Tuan-tuan, this is the level of UK graduate ke? Daripada Perikatan Nasional. Dia ni lepas dia keluar daripada barisan UMNO, Barisan Nasional, pergi kepada Perikatan Nasional, itu memang macam tu automatik jadi bodoh. Kan? Memang automatik jadi bodoh ke macam mana? Kadang-kadang saya pelik lah dengan politik, mainan politik orang-orang macam ni kan. Banyak benda lagi yang dia boleh sentuh, tapi dia nak sentuh tentang benda macam ni. Memang bagi saya satu perbuatan dan satu, apa orang kata, satu politik yang sangat tidak matang. Bagi saya, politik yang sangat tidak matang, politik yang tidak menjurus kepada pembangunan, politik yang tidak membawa kepada apa-apa perubahan yang besar di dalam negara sekalipun. Kau nak main isu benda tu hanya kerana nama bapak dia sama. Tu Faiz Fazil dengan Fahmi Fazil tu apa? Dia beradik. Fazil Noor tu ayah kepada Fahmi Fazil. Macam tu. Seolah-olah Fazil ni nama yang, apa orang kata, nama paling rare lah dekat Malaysia ni. Nama Morni dia pun ada je. Nama Morni tau, Dr. Morni kalau pergi Sarawak lah. Kita jumpa Dr. Morni klinik. Tahu tak dia ada Wisma Morni tau. Dia ada klinik Dr. Morni. Adakah bapak saya punya isni sebenarnya anak orang kaya? Bapak dia doktor dan ada Wisma dia sendiri. Kan, kesian bapak aku kan. Bapak saya sekolah pun tak habis. Tak maaf pak. Bukan dengan anak kita pak. Saya dah itulah sejarah bapak saya kan. Di sekolah, bukan di sekolah tinggi, tapi tak habis. Tak habis belajar kan. Tapi tak apalah, itu zaman dulu kan. Kita tahulah cerita zaman dulu. Tapi nak ceritalah betapa desperate-nya diorang dalam politik sehingga begitu, begitu sekali diorang main permainan politik ni. Dia nak main politik, tapi akhirnya yang malunya diri dia sendiri. Sekarang dia dah apa orang kata, dia dah tutup komen ke. Nama bapak berguna untuk politik. Itulah dia kan. Hisham Jalil kembar Hisham Budin Husin. Kan, macam masa-masa Murni. Tak ada, itu Murni, saya Murni lain. Jadi ingat sekolah menengah ke main politik bapak-bapak ni? Ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Sekarang kalau kau pada ni, kau pijaklah kepala bapak aku. Sampai lunyai kepala bapak aku kau pijak. Aduh, itulah politik. Politik Perikatan Nasional memang sangat tidak matang, tuan-tuan. Memang sangat tidak matang. Dan ramai pula orang percaya tu. Saya baca komen kat bawah kan, ada juga orang percaya tu. Saya tengok dekat TikTok pun ada juga orang percaya. Saya macam, oh my god, ada orang percaya macam ni kan. Kazan, oh, saya daripada Kazan, salam Madani Singapore, thank you Tok Yam Putrajaya. Baik, PMX dia membuat sepetu pengumuman sebab tempoh hari ada lebih kurang 7,000 apa orang kata, 7,000
7,000 pesawah di negeri Kelantan berdemonstrasi, terjejaslah dan beratus pesawah berdemonstrasi kerana ketiadaan air kemarau masa itu di kawasan beberapa kawasan di negeri Kelantan. Mereka menuntut janji PMX 20 juta untuk membantu sistem pengairan di negeri Kelantan. Baik, hari ini PMX telah mengumumkan bahawa sebenarnya 20 juta itu telah lama diluluskan, tuan-tuan. Isunya bukan masalah 20 juta tu. Bagi PMX nak lulus 20 juta tu bukan isu. Isunya adalah permasalahan pengairan tu kena melalui beberapa kawasan yang melibatkan kelulusan kerajaan negeri. Dia kata bahawa dana itu dah ada, dah lulus. Kita kena faham bidang tugas federal, dia ada bidang tugas dia. Dia ada dia punya apa orang kata limitation dia. Bajet untuk pengairan, dibagi bajet untuk pengairan 20 juta, dibagi 20 juta. Tapi setakat itu nak buat saliran pengairan itu di atas mana? Di atas tanah. Tanah itu kuasa siapa? Kuasa kerajaan negeri. Di situ yang kita yang kena faham bahawa walaupun PMX dia kata kita kena desak PMX luluskan 20 juta, 20 juta itu dah lulus PMX kata, tapi setakat itu je lah saya boleh luluskan. Negeri Kelantan bukan saya punya. Negeri Kelantan di bawah kerajaan negeri Kelantan. Tanah di bawah kerajaan negeri Kelantan. Kelulusan laluan saliran itu di bawah kerajaan negeri Kelantan. Dan 20 juta itu bukan kerajaan federal yang kena buat, itu kerajaan negeri kena laksanakan. Jadi kelulusan itu menurut Perdana Menteri dah lulus dah, dah jalan dah, dah ada dah. Benda tu dah bagi, tetapi kerajaan negeri dah kena laksanakan. Kenapa tak laksanakan? Baru 18 hari bulan yang lepas baru dapat kelulusan. 18 hari bulan saya baca tadi 18 hari bulan, saya tengok bulan berapa, bulan September lah, 18 September baru dapat kelulusan. Kelulusan tuan, padahal PMX kata dia dah lulus lama dulu dah, dah di announce dah. Saya ingat lagi announcement tersebut, dah di announce setting bajet tahun lepas lah, bajet untuk tahun ni lah. Saya rasa dah ada dah benda tu. Kalau tak ada bajet pun memang dah ada pengumuman. Tetapi kelulusan daripada kerajaan negeri tu pada 18 hari bulan September. Jadi kenapa nak pergi tunding jari kepada Perdana Menteri pula? Kelulusan duit, duit bukan isu bagi Perdana Menteri. 20 juta tu bukan isu, it's nothing. Untuk federal it's nothing. Dia kalau beza dengan negeri lah, untuk federal benda tu tak ada benda. Tetapi akhirnya pelaksanaan, kelulusan, implementation, pelaksanaan tadi, kelulusan kita kata. Kemudian apa orang kata, kecekapan dia untuk mengendalikan perkara tersebut dengan kadar yang segera, itu adalah kerajaan negeri. Pemantauan itu adalah kerajaan negeri, macam yang berlaku kat Kedah lah. Kedah kena dah diluluskan LRA, logi rawatan air. Dah lulus lah. Ada 5-6 logi rawatan air. Tapi kenapa delay? Kenapa delay? Soalan ni rakyat Kedah kena tanya dengan kerajaan negeri mereka. Soalan ini yang rakyat Kedah kena tanya dengan kerajaan negeri mereka. Rakyat Kelantan kena tanya dengan kerajaan negeri mereka. Baru-baru ni itulah satu video di Kelantan. Rumah ketua kampung dirobohkan. Saya tengok kat mana. Dirobohkan kerana mereka tak puas hati dengan kerajaan negeri Kelantan. Bagi saya bagus buat tindakan tersebut. Itu je cara kita nak bangkit untuk kerajaan negeri kita yang tak buat kerja, tuan-tuan. Ni dia ni sibuk. Oh, kerajaan gagal, kerajaan gagal, kerajaan Anwar Ibrahim gagal, kerajaan. Saya sebab itu saya nak Papa Berry berdebat atas tajuk itu. Saya nak Papa Berry berdebat di atas tajuk kerajaan gagal itu. Sebab bila kita sebut kerajaan, kita jangan ingat kerajaan tu hanya sekadar federal. Kita kena ingat kerajaan negeri bagaimana. Bila saya nak ambil contoh kegagalan, saya akan ambil contoh kegagalan kerajaan negeri. Pentadbirannya, kemajuannya, bagaimana dia kreatif dalam menjana pendapatan rakyatnya, kemiskinannya, bagaimana dia kreatif dalam menyelesaikan isu-isu perkara, isu-isu tersebut. Sebab itu adalah kerja kerajaan. Kalau perkara tersebut seperti kemiskinan dan pekerjaan tak boleh diselesaikan di negeri-negeri SG4 ini, sehingga mereka terpaksa menubuhkan sebuah syarikat dinamakan SG4. Ada yang kata SG itu maksudnya Samsuri gagal, Sanusi gagal, Sudin gagal, apa nama Menteri Bela Pesa Pelis tu, dia pun gagal. S juga nama dia kan. Ini kreatif juga operation ni. Hashtag saya PMX. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.